semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, ada apa ini dengan rumah kita, Mio? Iya, Kak. Tadi Mio bangun pagi aneh sekali, Kak. Lihat, lantainya ada yang berwarna biru dan juga yang berwarna merah. Iya, Kak. Ada dua warna, Kak. Tapi anehnya, yang merah ini panas, Mio. Dan juga yang warna biru dingin. Yang merah ini panasnya panas sekali, Mio. Lalu yang biru dinginnya dingin sekali. Tapi kita kok gak terbakar ya, Kak? Dan juga kita gak jadi es. Iya, Mio, aneh sekali. Panas, dingin, panas, dingin. Apa yang terjadi ya sama rumah kita? Coba kita klik keluar, Mio. Mungkin karena ini rumah kita, kita gak apa-apa, Kak. Iya juga ya. Kakak Uta, kakak Mio. Ada suara si Celine. Mana dia? Wah, sebelah sini merah semua. Oh, itu dia si Celine. Dia di tempat yang warna biru. Celine. Kakak Uta, Celine bingung. Rumah kakak Uta kok panas sama dingin ya? Iya nih, kami juga bingung. Celine gak berani injak warna biru. Nanti Celine jadi es. Celine di sini aja. Sepertinya kalau kamu baik sama kami, kamu gak apa-apa injak di sini, Celine. Gak apa-apa. Iya, soalnya ini kan rumahku. Jadi kalau kamu baik gak apa-apa. Ayo, coba kita lihat di luar, Mio. Iya, Kak, emangnya biru dan merahnya sampai di mana ya? Coba kita lihat lagi. Wah, panas sekali gerbang ini. Rumah kita jadi keren sekali nih. Setengah api dan juga setengah es. Iya, Kak, kira-kira apa penyebabnya ya? Coba kita cari tahu dulu, Mio. Kira-kira apa yang berhubungan dengan api dan es ya? Ada sesuatu di kanopi atap mobil kita, Mio. Kakak, ada api dan juga ada es, Kak. Iya. Ini bukannya Pochita. Wah, ada dua Pochita. Pochita yang warna merah dan juga yang warna biru, Kak. Oh, yang warna merah ini adalah Pochita api. Dan yang warna biru ini adalah Pochita es, Mio. Pantesan, rumah kita jadinya ada es dan juga ada api. Wah, iya, Kak. Mereka bersama-sama di depan rumah kita, Kak. Kenapa mereka bisa ada di depan rumah kita ya? Lihat itu matanya. Matanya sampai ada api-apinya, Mio. Sepertinya panas sekali deh, Kak. Dan juga giginya tajam sekali. Gimana kalau aku coba sentuh? Kakak jangan, Kak. Coba aku sentuh, Mio. Gak apa-apa, Mio. Panas, tapi tanganku tidak terbakar. Tapi panas sekali. Dan yang sebelah sini, Kakak. Coba aku sentuh dulu. Wah, ya ini dingin sekali, Mio. Tapi tanganku tidak beku jadi es. Wah, keren sekali Pochita ini, Mio. Gimana kalau aku berdiri di atas Pochita yang api? Wah, Mio, lihat ini, Mio. Kakak, nanti kalau Pochitanya marah gimana, Kak? Enggak, Mio. Sepertinya dia gak marah deh. Lihat-lihat, akulah sang api. Hah, Kak Yuta, kakak berubah, Kak. Berubah apa, Mio? Kakak berubah jadi Chainsaw Man api. Wah, aku jadi Chainsaw Man api. Yeay, aku jadi Chainsaw Man api. Jangan-jangan karena aku teriak, aku adalah penguasa api. Hah, Mio juga mau, Kak. Ayo, Mio, kamu juga, Mio. Tapi kamu mau jadi api atau jadi es, Mio? Celine jadi Chainsaw Man. Celine sekarang jadi Chainsaw Man es. Kakak Atom sama kakak Atom datang. Kakak Atom mau jadi Chainsaw Man gak? Aku mau ikut main. Kakak Atom sama kakak Atom mau pilih yang mana? Mau jadi es atau jadi api? Nah, sekarang kita sudah jadi Chainsaw Man nih. Yeay, sekarang kita mau ngapain ya? Celine mau beli es krim. Wah, Celine, udah keren-keren kita sekarang jadi Chainsaw Man. Kamu malah mau beli es krim. Iya, kakak Uta. Baiklah kalau gitu. Sekarang kita pergi ke Yumat dulu beli es krim. Habis itu kita ke kantor polisi untuk bantuin polisi ya. Iya, aku mau. Baiklah. Apa itu? Ada hitam-hitam. Iya, Kak, ada hitam-hitam. Sepertinya itu sama dengan kita, Mio. Sama-sama Chainsaw Man. Tapi kenapa Chainsaw Man-nya warnanya hitam? Iya, Kak, aneh sekali, Kak. Jangan-jangan itu Chainsaw Man jahat tuh. Jahat? Ayo, kita celang cama-cama yuk. Jangan, Celine, jangan. Kamu masih baby, Celine. Coba kita lihat dari sini aja, Mio. Gimana kalau kita coba tanyain aja, Kak? Baiklah, kalau gitu, Celine, Atom, kalian tunggu di sini dulu ya. Mio, ayo ikut aku, Mio. Siapa tahu nanti Chainsaw Man-nya menyerang kita. Iya, Kak. Tapi kenapa aku jadi takut ya? Kira-kira aku benar-benar punya kekuatan nggak ya? Iya, Kak. Kita kan cuma sementara, Kak. Chainsaw Man. Wah, ada Chainsaw Man juga, tapi Chainsaw Man kecil. Ya, warnanya warna merah dan juga warna biru. Kalian Chainsaw Man apa? Kalian palsu ya? Tapi paman, kenapa warna hitam? Dan yang di sebelah sini juga warna hitam. Semuanya warna hitam. Wah, kamu gak tahu ya? Chainsaw Man hitam adalah Chainsaw Man yang asli. Apa? Chainsaw Man hitam adalah yang asli? Tapi Mio, kakak Mio gak percaya, Kak. Hei kalian, tangkap kedua bocil itu. Kalian berdua seharusnya sudah cukup. Paman, kenapa mau menangkap kami? Baiklah, ayo serang, Kak. Wah, Mio, kamu berani sekali. Wah,
Bocil ini melawan. Ayo, ayo bantu. Oh Mio, kamu gak apa-apa Mio? Kakak ayo serang kak. Aku adalah Yuta, Chainsaw Man Api. Ayo serang. Yeay, Mio, Mio. Aku jadi kuat Mio. Iya kak, Mio juga kak. Wah, kalau cuma segini mah aku pasti bisa. Aku kan mengalahkan yang tiga ini. Kamu satu aja Mio. Bagi dua dong kak. Kakak dua, Mio dua. Oke deh, oke deh. Wah, sombong sekali. Baiklah, aku akan menghajarmu. Coba kalau bisa. Wah, Mio kuat sekali nih. Rasakan jurusku. Kakak ayo serang terus kak. Yo Mio, kamu gak apa-apa Mio? Bisa kak, bisa. Yeay, dia sudah jatuh. Berhasil, berhasil. Nah, yang di sebelah sini sudah KO semua. Mio juga kak. Yeay, kita berhasil Mio. Kalau gitu kita sudah mengalahkan 2 dan 2 Mio. Sudah 4. Wah, dari mana ya Chainsaw Man hitam ini? Tiba-tiba ada di kota Sakura. Untung aja kita sudah berhasil mengalahkannya ya Mio. Hah? Jelin mana? Atom sama Atom di mana? Bukannya tadi tunggu di sini, Kak? Iya kan? Tadi aku suruh mereka tunggu di sini, tapi kenapa malah nggak ada? Jangan-jangan mereka sudah pulang, Mio? Iya, Kak. Mungkin mereka tunggu kita di rumah. Baiklah kalau gitu. Ayo, ayo, kita pulang. Oh, apa itu, Mio? Oh, itu Chainsaw Man Black lagi, Kak. Bukannya tadi kita sudah mengalahkannya? Chainsaw Man Black jahat. Ayo, kita pukul, pukul. Ayo, Jelin, kamu pukul, kamu pukul. Kakak Atom sama Kakak Atom kok nggak pukul ya? Aku bukan Chainsaw Man Api, aku bukan Chainsaw Man Es. Bukan? Jadi Kakak Atom sama Kakak Atom Chainsaw Man apa? Aku Chainsaw Man Strawberry, aku Chainsaw Man Banana. Wah, tak terasa, geli-geli aja. Berhenti, berhenti, jangan ganggu Baby Jelin. Oh, mana ada aku ganggu dia, dia yang ganggu aku. Oh, maksudnya jangan apa-apain si Jelin. Aku akan menangkap kalian semua. Tidak, tidak bisa. Mio, gimana nih Mio? Kakak suruh si Jelin lari aja kak. Jelin, Atom-Atom, kalian kabur aja dulu. Sini serahkan sama kami. Kabul? Ayo kabul, cama-cama. Kita kabul kemana ya? Chainsaw Man Black, kalian semuanya ada berapa sih? Tadi kami barusan mengalahkan 4 orang. Apa? Kamu mengalahkan anggota kami? Iya, dan sekarang aku akan mengalahkan kalian. Wah, bocil-bocil ini bisa menyerang kita. Ayo semuanya, serang. Jelin, kita mau kabur kemana? Kabur kemana? Kita mamam aja yuk. Kok ada Chainsaw Man Black lagi? Iya, ada Chainsaw Man Black lagi. Dimana-mana ada Chainsaw Man Black. Tapi Jelin lapar. Jelin mau mamam. Aku juga, aku juga. Kita mamam aja ya. Wah, ada yang masuk. Kakak Black, Jelin mau mamam boleh gak? Apa kamu bilang? Mau makan? Dia malah gak takut. Jelin mamam dulu ya, nanti kita baru kelahi lagi. Iya, makan dulu baru bisa kelahi. Makan dulu. Apa maksud mereka? Wah, Kak Yuta diserang. Kakak, Mio, Mio, kamu di sana aja Mio. Biar aku aja menyerang mereka. Wah, lawan berapa tuh kak? Iya, aku dikeroyok nih. Ada satu lagi nih. Aduh, sakit sekali. Mio salah kak. Hati-hati Mio. Aduh, dari mana itu? Wah, apiku terlalu besar nih. Sorry, sorry Mio. Baiklah kalau gitu, Mio serang. Yeay, kena, kena. Dia jatuh kak. Hidup lagi. Wah, dia malah menyerang Kak Yuta. Kenapa bukan nyerang Mio? Kakak, Mio tinggal satu lagi nih Mio. Yeay, kena kak, kena. Masih hidup lagi kak. Minggir Mio, jangan terlalu dekat. Nanti kamu kena. Kena lagi, kena lagi. Minggir Mio, minggir. Iya kak, kakak ayo hajar kak. Iya nih, waduh. Kenapa dia bangun-bangun terus sih? Kalau gitu, Mio bantu ya kak. Udah gak bangun lagi kak. Iya, iya, dia sudah KO. Yeay, kita berhasil, kita berhasil. Wah, kenapa mereka banyak sekali sih kak? Ada berapa ya? Sepertinya udah lebih dari 10 deh Mio. Iya kak. Kira-kira si Jelin lari kemana ya? Apa mungkin dia sembunyi di Pak Mio? Kalau gitu ayo kita cari di taman kak. Mio, ada lagi Mio. Di taman ada lagi. Wah iya kak. Ada berapa ini? Ada 4 lagi kak. Wah, kenapa banyak sekali? Kalian semuanya dari mana sih? Mio, cepat cari si Jelin Mio. Mungkin dia ke kantor polisi. Iya kak, sekalian Mio panggilkan polisi. Iyo ya. Iyo Mio. Hah? Apa itu hitam-hitam? Hah? Itu seperti topinya Chainsaw Man. Topi Chainsaw Man Black. Bukannya itu kantor polisi? Jangan-jangan kantor polisi sudah diserang sama Chainsaw Man Black. Wah, gawat nih gawat. Hajar dia hajar. Main keroyok nih, main keroyok. Ayo, siapa takut? Hajar! Kak Yuta, kakak. Wah, Kak Yuta dikeroyok nih. Kakak, kakak, gawat, kak, gawat. Ada apa, Mio, ada apa? Kamu sudah temukan si Jelin belum? Belum, kak.
tapi kak, kantor polisinya. Kenapa Miu? Dia kabur tuh, dia kabur, kejar. Miu, apanya yang gawat? Kakak hati-hati kak. Waduh, mereka memukuliku terus. Miu, ayo kita kabur dari sini aja Miu. Kakak, terus mereka gimana kak? Kenapa mereka malah menyerang sendiri? Bella kalau gitu, gimana kalau kita kabur aja? Ayo kita kabur, kita ke kantor polisi Miu. Tapi kak, kantor polisinya sudah berubah kak. Maksudmu? Apa itu? Kenapa di atasnya ada topi Chainsaw Man yang berwarna black? Iya kak, kantor polisi sepertinya sudah dikuasai deh kak. Apa? Jadi Polisio sama Polisi Ken gimana Miu? Dan juga Cicelin? Mereka ada banyak sekali. Iya kak, sekarang ini menjadi markasnya Chainsaw Man kak. Ayo, kita putar lewat belakang Miu. Sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Wah iya Miu. Kok Miu kak? Salah, Miu maksudnya. Soalnya aku kaget sekali. Mereka ramai sekali. Iya kak, jadi markas mereka kan. Jadi si Celine di mana ya? Apa mungkin mereka ditangkap? Apa mereka di dalam markas itu ya kak? Lihat itu. Itu bukannya si Celine dan juga si Atom sama si Atom. Kupikir mereka ditangkap. Malah enak-enak makan. Iya kak, malah enak-enak makan. Tapi kenapa mereka bisa masuk ke dalam kak? Bukannya di luar udah banyak Chainsaw Man? Baguslah, kota ini benar-benar sudah kita kuasai. Hei kalian semua, gimana? Semuanya aman? Ya aman. Pokoknya kalian harus habisi semua orang yang ada di kota ini ya. Jangan sampai ada yang lolos. Siap. Apa ini? Kenapa bisa ada anak-anak dan juga baby makan di sini? Bukannya ini sudah dikuasai sama kita? Hei kamu, kenapa malah kamu berikan dia makan? Soalnya dia baby, kasihan sekali dan dia sepertinya lapar sekali. Katanya nanti setelah makan baru kelahi sama kita. Apa? Sudah mau dipenjara malah masih enak-enak makan. Apa sih yang mereka pikirkan? Gak mau tahu, pokoknya aku segera membawa mereka ke penjara. Tapi es krim Jelin belum habis. Kok Jelin udah dibawa keluar, Ci? Emangnya kamu kira itu tempat makan ya? Itu adalah tempat kami. Tempatmu adalah di penjara. Nah, di sini nih. Ini baru tempat kalian. Jelin gak mau. Jelin gak mau di penjara. Di penjara gak ada es krim. Aku juga gak mau. Kalian kalau gak mau kenapa malah ikut? Salah sendiri. Dan kamu, kamu adalah penyebab semua ini. Emangnya aku salah apa? Cepat lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Karena kamu yang bisa jadi Chainsaw Man. Aku tidak akan membiarkan orang yang bisa jadi Chainsaw Man. Karena mereka akan bisa mengalahkan kami. Miu, si Jelinnya malah ditangkap Miu. Iya kak, ayo kita selamatkan dia kak. Tapi Miu, sebaiknya kita kalahkan dulu yang di sini Miu. Soalnya nanti terlalu banyak. Jadi kita habisin yang ini dulu gimana? Boleh kak, ayo kak. Siapa kalian? Hei kalian, dasar bocil-bocil. Kalian temannya orang-orang yang tadi ya? Iya, itu teman kami. Tapi kenapa kepala kalian semuanya ada gergaji? Karena aku adalah Chainsaw Man Api. Aku adalah Chainsaw Man S. Apa kalian bilang? Kalian Chainsaw Man? Bukannya aku telah menangkap Chainsaw Man yang asli. Kok bisa ya? Wah, bahaya. Ayo serang. Aduh, kekuatan apa itu? Wah, kakak Miu terlempar, kak. Ayo semuanya, kita serang bocil-bocil ini. Wah, Miu, kekuatannya hebat sekali, Miu. Iya, kak. Yang kucing itu kekuatannya hebat, kak. Miu, selamatkan si Jelin. Baiklah, aku akan menyerang yang di sini. Rasakan. Rasakan ini. Waduh, jurus bergetarnya hebat sekali. Kamu tidak akan bisa berdiri. Aduh, gak bisa berdiri nih, jatuh terus. Wah, curang. Aku menghindar. Tidak boleh terlalu dekat dengan dia. Soalnya dia pukul-pukul bumi terus. Emang enak, kena temannya sendiri. Miu, gimana dia? Wah, banyak sekali. Kak Yuta dikepung. Kakak. Miu, kamu gak apa-apa Miu? Gak apa-apa kak, ayo kak hajar terus kak. Serang yang kucing garong itu dulu kak. Apa kamu bilang? Kucing garong? Iya, soalnya kamu kan kucing hitam. Tapi aku bukan garong, dasar kalian. Baiklah, rasakan ini. Bos, kena aku bos. Aduh, bos. Aku gak bisa berdiri nih Miu. Jangan terlalu dekat Miu, hati-hati. Miu serang dari jarak jauh aja kak. Miu serang dari atas. Ada serangan dari atas. Itu dia bocilnya, ayo kita serang. Yes, kucing garungnya udah kalah Miu. Yeay. Wah kakak, mereka semuanya malah mengejar Miu. Tolong. Wah mereka banyak sekali. Mereka malah mengeroyok Kak Yuta. Kak Yuta di mana ya, sampai gak nampak. Itu dia, kakak. Miu mau bantuin tembak dari sini atau enggak ya? Tapi kalau Miu tembak nanti malah kena Kak Yuta.
Untung aja kucing garong itu udah KO ya. Soalnya dari tadi dia pukul-pukul tanah terus. Jadinya kita gak bisa berdiri-berdiri. Wah, ini ada yang sendiri nih. Gimana kalau Mio pukul dari belakang? Rasakan ini. Yeay, kena. Aduh. Wah, kamu memukulku dari belakang. Ayo, hajar dia. Ayo, kejar aku. Jangan ganggu adikku. Kalian berdua, aku akan menghabisi kalian. Mio, sisa berapa Mio? Sisa dua lagi, Kak. Aduh, kita terbang. Terbang kemana mereka? Gak nampak. Oh, itu dia. Ayo, habisi si bocil ini. Masa kita kalah lawan bocil? Iya nih, masa kalah lawan bocil kan? Aku kan cuma bocil, kalian sudah dewasa. Ayo serang aku. Oh, makan apa dia? Sepertinya kalau makan itu jadi kebal. Bagi dong, bagi. Enak aja bagi-bagi, gak mau. Minta dong, sedikit aja. Aku mau yang rasa coklat nih. Temanku mana? Temanmu sudah KO. Sekarang tinggal satu orang aja. Wah, tinggal aku sendiri ya. Iya, rasakan ini. Pukulan api 1000 bayangan. Hah, bocil. Aku tidak akan menyerah. Iya, aku juga tidak akan menyerah. Coba kita lihat siapa yang duluan kalah. Bagi dong kuenya. Dia masih bilang bagi kuenya. Yeay, dia kalah. Gimana, masih mau kuenya enggak? Gak mau jawab ya. Ya udah, gak jadi kasih. Yeay, Mio. Wah kakak, kita menang. Iya Mio, semuanya sudah lumpuh. Nah sekarang, ayo kita selamatkan si Celine. Si Celine pasti ketakutan sekali. Siapa itu? Sepertinya aku gak kenal deh. Celine, Atom, kalian gak apa-apa? Kakak udah datang. Celine, kamu takut ya? Siapapun, tolong lepaskan aku. Mio, lihat itu Mio, dia minta dilepaskan juga. Dia orang baik apa orang jahat ya? Kakak, hati-hati kak. Lepaskan aja deh, soalnya dia ditangkap sama orang jahat. Mungkin dia baik. Iya, aku orang baik. Kakak, nama kakak siapa? Kenapa aku gak pernah lihat? Namaku Denji. Denji? Sepertinya pernah dengar deh. Gak asing. Iya, aku tahu Mio. Denji itu bukannya Chainsaw Man. Kamu kenal aku? Iya. Tapi aku lagi kehilangan kekuatanku. Gara-gara mereka memberikanku ramuan. Kak Pocita. Iya, Pocita. Hah? Kalian kenal sama Pocita? Iya, mereka ada di depan rumah kami. Wah, pantas saja. Kalian berubah menjadi Chainsaw Man api dan juga Chainsaw Man es. Ayo, Kak Denji. Aku bawa kakak ketemu sama Pocita. Kita pinjam mobil polisi aja ya. Tunggu aku. Mereka ketinggalan. Masih ada, Chainsaw Man Blacknya masih ada. Gimana kalau aku tabrak aja? Yeay, tabrak. Yeay, mereka benar-benar sudah habis. Itu kakak Atom lali-lali. Lari yang kencang, Atom. Sebelah sini. Wah, akhirnya ketemu juga, Pocita. Aku kangen sama kalian. Wah, keren sekali Pocitanya. Bisa keluar api dan juga keluar es. Wah, kalau gitu aku bisa mengembalikan kekuatanku lagi nih. Tapi kekuatan kami gimana? Apakah bakal hilang? Iya, besok kekuatan kalian akan hilang. Wah, kita gak bisa jadi Chainsaw Man yang asli, Mio. Karena yang asli cuma punya Kak Denji. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Haro. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah! Chainsaw Man?